Salim, Kepala Lini Kostubian Ambatan. Yang kami hormati Haji Sumartini selaku wali kelas kami semua serta teman-temanku yang terlihat berbahagia di pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, berkat, serta kita bisa mengikuti acara ini di pagi hari ini. Yang kedua, mari kita limpahkan salawat serta salam ke junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad, sebagai berikut. Setelah pembukaan ini, akan ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan terjemah serta salawatnya. Selanjutnya, sambutan ketua pelaksana, setelah itu sambutan wali kelas, tausiah, doa dan penutup. Hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita hayati lantunan ayat suci Al-Qur'an serta terjemahannya dan selawat yang akan dibacakan oleh saudara Prima, Nafis dan Bintang. Waktu dan tempat kami berikan. Allahumma salli ala Muhammad.
penyampaian sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Ilyas selaku ketua pelaksana. Kami persilakan. Kilian. Panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat, taufik dan hidayah. Juga kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Dalam rangka memperingati hari besar Islam yaitu Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kearifan di cahaya ternyata yang terang benderang yaitu agama Islam. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya atas nama panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kata sambutan dalam acara-acara ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, atas nama panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak. Tak lain adalah pihak-pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, baik berupa tenaga maupun harta benda materi dan spiritual, sehingga acara ini dapat terselenggara pada pagi hari ini. Semoga amal saudara sekalian dan ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal soleh dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, melalui peringatan Isra Mi'raj ini maka dapat kita mampu menggerakkan keinginan kita mengenai seorang intelektualitas kita yang lama ini kita jadikan sebagai ukuran dalam menilai suatu kebenaran. Hal ini menjadi penting bagi kita lakukan untuk menjaga keimanan kita agar tidak terjadi goncangan dan pengikisan sebagai manusia. Kita harus meyakini dengan penuh kesadaran akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita sadar betul akan posisi kita sebagai makhluk yang sangat lemah dan memiliki banyak keterbatasan. Karena manusia memiliki kecenderungan menyombongkan intelektualitasnya, merasa serba tahu dan serba bisa. Percayalah kepada diri sendiri, seringkali kita melampaui batas kepandaiannya yang disadari. Betapapun tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai oleh manusia yang sampai membuatnya kehilangan kendali, terbius dan merasa paling tahu mengenai sesuatu. Betapapun tingginya ilmu pengetahuan yang dicapainya itu hanyalah sedikit,
sebagaimana telah diingatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Akhirnya sebagai panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari ini mohon maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan dan kehilafannya. Demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahannya. Dan semoga pada pagi hari ini acaranya bisa lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya sambutan kedua akan disampaikan oleh Ibu Haji Sumartini selaku wali kelas XDP B2. Waktu dan tempat kami berikan. Sebuah X. Sampai menunggu Allah, kalau secara logika tidak bisa, benar
tapi bisa dipahami dengan iman. Percaya meskipun secara logika tidak. Tapi agama itu bukan logika. Agama itu harus diyakini benar, jadi nanti oleh penceramah akan dikupas kembali apa itu istikharah. Nah, ibu di sini hanya ingin mengingatkan bahwa kalian sebagai siswa sebenarnya hidup ini mengandung suatu hal yang harus kalian lihat, bahwa orang tua Anda itu hanya menginginkan tiga hal dari Anda, tidak banyak. Yang pertama, orang tua Anda itu ingin Anda menjadi orang yang paham agama. Kenapa itu yang harapan yang pertama? Karena hidup ini tujuannya adalah akhirat. Kalau hidup ini tujuannya dunia, itu cekalupun kecil. Seperti Anda mencelupkan air di samudra, kemudian ada yang menetes, itulah dunia. Berarti betapa kecilnya dunia di hadapan Allah. Makanya tujuan kalian, ibu kalian, bapak kalian, mengharapkan kalian itu yang pertama adalah menjadi orang yang soleh. Karena itu yang akan dijamin surganya. Kalau kita pintar ya, tapi tidak soleh dan soleh, tidak rusak. Tempat kembali kita bukan lagi surga, tapi neraka. Padahal yang namanya neraka itu adalah siksaan yang kekal abadi selama-lamanya. Ketika Nabi Adam di surga, Anda tahu ya, Nabi Adam asalnya di surga, kan? Diusir oleh Allah karena apa? Karena melanggar aturan yang diberikan oleh Allah. Diusirlah Nabi Adam sama Ibu Siti Hawa. Ketika itu, Nabi Adam menyesal dengan penyesalan yang sebesar-besar. Nabi Adam bertobat. Kata Allah, aku terima tobatmu, Nabi Adam. Tapi anak turun kamu harus hidup di muka bumi. Nanti pada akhirnya mereka akan bisa kembali ke surga. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya itu adalah kalau dia hidup lurus, melaksanakan agama, ya, melaksanakan pedomannya. Kata Nabi, apa yang dipedomankan supaya kita itu sampai ke surga nanti? Hanya dua hal saja. Apa? Anda hadis. Jadi pedoman hidup manusia itu adalah Quran dan hadis. Jadi yang pertama, ibu bapak kalian mengharapkan kalian jadi orang yang soleh dan solehah. Yang kedua, itu orang tua itu mengharapkan Anda bisa mendapatkan kehidupan yang layak di dunia ini. Makanya di sekolahan dia mencari ilmu dunia juga. Karena apa? Kata Nabi, kalau kita ingin hidup di dunia enak, maka cari ilmu dunia. Kalau kita ingin hidup di akhirat enak, cari ilmu akhirat. Kita ingin hidup enak di mana? Di dunia dan di akhirat. Mulia hidup di dunia, kalau mati masuk surga. Itu kan luar biasa. Berarti kalau hidup di dunia enak, kita harus punya bekal. Bekalnya apa? Ilmu. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Makanya kenal ada berpayang-payang sekolah. Karena ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Ingin kita punya ilmu. Karena dengan ilmu, hidup itu lebih mudah. Dengan ilmu, hidup ini menjadi terang, benderang. Kalau tidak punya ilmu, hidup ini gelap gulita. Mau makan satu butir nasi kehesek. Tapi kalau kita punya ilmu, apapun bisa kita nikmati. Makanya yang kedua tadi adalah kita harus punya ilmu dunia. Ya, anak soleh dan sehat, punya ilmu agama.
ahlakul karimah. Naon ahlakul karimah? Budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang terpuji. Beliau sampai diberi kanon amin orang yang dipercaya karena saking jujur. Jadi yang pertama tadi naon menjadi orang yang soleh dan soleh. Kemudian yang kedua apa? Tadi memiliki ilmu dunia, ya. Kemudian yang terakhir itu ada diharapkan punya sikap yang mandiri. Mandiri itu apa? Bisa berdiri di kaki sendiri, tidak menggantungkan kepada orang lain. Anda lihat ketika Anda bayi, Anda jadi anak, Anda jadi remaja, nanti jadi dewasa, kira-kira dewasa terus ngikutin orang tua, kan tidak ya? Nah diharapkan nanti keinginan orang tua itu sangat luar biasa, ingin melihat anaknya hidup dengan baik ya. Jadi anak yang soleh solihah, punya ilmu agama, punya ilmu dunia, menikah dan berbahagia. Luar biasa. Ya, jadi orang tua itu mengharap, saya jadi orang tua, saya mendidik anak saya supaya soleh solihah. Ya, mereka mengikuti aturan yang ditentukan oleh Allah, ditentukan oleh Rasul. Kemudian saya mencoba mendidik mereka untuk bisa mandiri, bisa berdiri di kaki sendiri, bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau itu harapan saya mereka bisa menikah dan hidup berbahagia. Terus orang tua selesai kelasnya. Saya yakin orang tua Anda juga begitu. Ya, mereka ingin melihat Anda hidup dengan bahagia. Nanti kalau waktunya mati disediakan surga. Ya, nah, Anda harus punya keinginan. Jadi saya mengharapkan saya itu ya sebagai wali kelas ingin sekali membantu kalian mencapai cita-cita setinggi langit sehingga nanti kalau Anda nanti sudah dewasa, Anda bisa hidup mandiri, saya bisa mendengar bahwa oh, orang itu alumnus kelas 10 DPIP 2 sekarang jadi konsultan di mana ya, kemudian dia itu orang soleh senang beramal, dia hidupnya berbahagia dengan pasangannya yang mulia ya, masukkan ke surga luar biasa. Jadi sekali lagi anak-anakku terima kasih ya telah berbuat yang luar biasa. Kita sudah mengadakan hal yang luar biasa berkoordinasi antara teman dengan teman. Mudah-mudahan pelaksanaan Isra Mi'raj ini bisa diambil hikmahnya. Nasihat ibu yang tadi jangan lupa, jadilah anak yang soleh, solihah, memiliki ilmu dunia dan akhirat, kemudian hidup dengan mandiri. Saya kira apa yang harus saya sampaikan cukup sekian. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil manfaat dari nasihat yang disebutkan. Ya. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Tini. Hadirin kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, tibalah kita pada inti acara ini, yaitu pembacaan tausiah yang akan disampaikan oleh Kainda Maisya. Waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'alal asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Ibu guru yang saya muliakan serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertakar satu apabila tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, hingga sempurnalah kehidupan kita di alam semesta ini. Kedua kalinya, selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam, kepada Rasul pemimpin umat yang mengorbit, yang menyemakan cahaya selamat, yang memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siap kita bersalawat? Siap. Siap kompak? Siap. Siap serempak? Siap. Allahumma barik lana. Apa saja?
Rahim dan Rasulullah SAW alaihi wasallam, Jibril alaihi salam dan Mbak Burok. Pada bulan Rajab ini terjadi peristiwa yang dikehendaki oleh Allah dan diperani oleh Rasulullah, malaikat Jibril dan juga Burok. Peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam dan dalam dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Pada bulan Rajab tahun ke-10 masa kenabian terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat Rasul sedih. Jadi awali dengan meninggalnya Abu Thalib pamannya. Kemudian pada bulan Ramadan masih tahun yang sama meninggalnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bertambahlah kesedihan beliau. Kerasa ya kalau kita ditinggalkan oleh sosok yang sangat penting, betul? Betul. Pasti sedih kan? Sedih. Jangankan ditinggalkan oleh sosok yang sangat penting, baru ditinggalkan pacar saja sudah enggak enak makan, enggak nyenyak tidur, enggak mau sekolah, enggak mau mandi. Lebay lah ya. Cobaan demi cobaan datang terus-menerus beruntun kepada Rasulullah dari kaumnya sendiri. Lengkap sudah kesedihan yang beliau alami dan berbagai macam ujian yang dirasakan. Maka dalam sejarah tersebut disebut dengan Ayyamul Husni. Apa? Ayyamul Husni. Yaitu tahun kesedihan. Namun dibalik semua kesedihan itu, Allah menghendaki peristiwa yang semakin menguatkan iman Rasul, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Tergantung batasnya.
banyaknya jenis kuda. Ada Arabian kuda, ada kuda Sumbawa, ada kuda zebra, dan ada kuda yang paling bahaya, yaitu kuda lumping karena bisa kesurupan. Tapi ada juga kuda yang paling bagus, kuda yang paling sayang, yaitu kuda Patkan. Ada pun di Burok, ada yang pengen tahu? Pengen. Pengen tahu banget. Pengen. Hanya saja disebutkan ciri-cirinya lebih tinggi daripada keledai, lebih pendek daripada bubol, berwarna putih, memiliki sepasang sayap di bagian pahanya. Setelah menanggungi buruk, Rasul pun tiba di Masjidil Aqsa, mengikat buruk di dekat pintu masjid. Kemudian Rasul masuk untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Berapa rakaat? 2. Yaitu 2 rakaat pertama sholat sendirian, kemudian 2 rakaat selanjutnya sholat sebagai imam, dan Nabi terdahulu pun hadir di situ. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Makkah, Jibril pun datang kepada beliau membawakan 2 bejana. Ada yang tahu isinya apa? Tidak. Satu bejana berisi khamar dan satu lagi bejana berisi susu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih bejana yang berisi susu untuk diminumnya. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih bejana yang berisi khamar untuk diminumnya, Jibril berkata, niscaya umat Anda akan selalu melakukan yang sia-sia dan sedikit dari mereka yang ingin mengikutinya. Apalagi kalau waktu itu Nabi Muhammad meminum bejana yang berisi khamar, tidak tahu bagaimana umat ini lebih mengenal tempat maksiat daripada masjid, lebih mengenal para artis K-pop daripada para nabi, lebih suka ciuman daripada tadarusan, lebih suka nyanyian daripada selawatan, lebih ingat shopping, lebih ingat jadwal sinetron daripada jadwal kajian, lebih memilih teman berduit daripada teman berilmu, lebih memilih pacaran daripada langsung dihalalkan, lebih memilih fashion daripada aura, lebih memperhatikan pacar daripada kedua orang tua, lebih sering main game daripada sholatan, lebih sering cabai-cabean daripada kepengajian. Jauh dari hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya naik langit, setibanya di pintu langit pertama yang dijaga oleh malaikat. Di pintu langit pertama, Jibril meminta untuk membukakan pintu. Kata penjaga pintu, siapa Anda? Jawabnya, Jibril. Kemudian, siapa yang bersama Anda? Jawab Jibril, Muhammad. Apakah dia telah diutus? Jawabnya, ya. Tiba-tiba terdengar sebuah sambutan yang berbunyi, selamat datang saudaraku, selamat datang seorang khalifah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam langit pertama, ternyata bertemu dengan bapak seluruh umat manusia, yaitu ada yang tahu siapa? Nabi. Begitupun langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai ke langit ketujuh, bertemu dengan para nabi. Selanjutnya ke Sidratul Muntaha, kemana? Sidratul Muntaha. Ada yang tahu Sidratul Muntaha itu apa? Tidak. Sidratul Muntaha adalah tempat yang dimana banyak awan, namun beda dengan awan di bumi. Dengan awan di bumi berwarna putih, ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna abu gelap kalau mau hujan. Tapi di Sidratul Muntaha berbagai macam warna awannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik lagi ke tempat yang disebut Baitul Maqmur. Rasulullah melanjutkan perjalanannya, sekarang menghadap ke Allah Subhanahu Wa Taala, dan diwajibkannya sholat 50
Waktu. Setelah beberapa kali permohonan Rasul kepada Allah, alhamdulillah akhirnya sholat yang wajib itu 5 waktu. 5 waktu. Nilainya sama dengan 50 waktu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun turun ke bumi, hendak pulang lagi ke tempat tinggalnya yang berada di Mekah. Rasul pun tiba di Mekah dalam keadaan selamat. Ada peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa disebut mukjizat, ada yang tahu? Dilakukan oleh seorang rasul dan peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang terjadi di luar akal kepala manusia, sangat ajaib. Dari uraian tadi kita dapat mengetik hikmah dari peristiwa yang bersejarah yang selalu dapat mengubah jalan kehidupan ke arah yang lebih baik. Peristiwa Isra Mi'raj mengandung hikmah yang selalu relevan dalam kehidupan sehari-hari dewasa ini, baik sebagai umat, baik sebagai bangsa, maupun sebagai masyarakat dunia, yang mendambakan kemajuan, yang mendambakan perdamaian, yang mendambakan kesejahteraan, dan mendambakan kebahagiaan. Agama yang dipahami dan dihayati serta diamalkan dengan baik dalam kehidupan pribadi dan sosial akan memberikan nilai-nilai hakiki dalam kehidupan yang lebih terhormat dan lebih beradab. Pada akhirnya, marilah kita berbuat yang terbaik untuk pembangunan dan perbaikan masyarakat, umat, bangsa, dan negara ke arah yang lebih sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan jalan kemudahan. Amin. Amin. Memberikan jalan kebaikan. Amin. Serta meridhoi pembangunan bangsa dan negara kita menuju bangsa yang balagatun, taibatun, warabun, gawur. Demikian sepatah dua kata yang dapat saya sampaikan. Atas kehilangannya saya mohon maaf. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin. Acara selanjutnya adalah doa dan penutup. Untuk pemimpin doa kami persilakan kepada saudara Arya. Hamdan juga fini al-mawwai kafi fazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalan kuwaika karimu adi bisultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina wal awalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu anhu wa ta'ala an sa'adatina wa nasabi rasulillahi al-ma'in. Allahumma tawil umurana wa sufi aksadana wa sufi hadiatana wa akhir ambulana wa mulatana wa sufi hadiatana. Yang kualibal kulub habid kulubana ala dinika wa ala ta'ati. Wa ya muqawilal hal ahmil ahlanana ila ahsanil hal. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tagfirana wa tahamna lana kumulanna min khawashirin. Amin. Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatiha. Pembacaan doa itu tadi, maka usailah pula acara kita hari ini.
Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas semua perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.